Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Denian Craft. Seringkali tanaman yang kita punya itu diserang hama. Pada umumnya itu yang hama yang menyerang itu kutu merah dan kutu putih. Nah, kebetulan saya juga ada tanaman yang terserang hama. Ada kutu merah dan kutu putih juga. Dan mereka itu cepat untuk menyebar. Ayo kita lihat. Nah, ini di depan saya ada bibit adenium yang terserang kutu merah. Kita bisa lihat daunnya itu bercak-bercak putih. Ini juga. Nah, di sini juga nih, di balik daun banyak sekali nih. Di daun adenium. Kita lihat yang lain. Nah, ini di tanaman jeruk saya juga ada sini kutu putih. Banyak sekali hamanya dan cepat menyebar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat pestisida organik dari cabai rawit dan bawang putih. Yuk kita bikin. Nah, ini dia udah kita siapkan bahannya. Saya menggunakan 5 bawang putih dan 5 cabai rawit. Kita potong-potong dulu supaya lebih mudah. Ya, kita langsung untuk lombok. Oke, udah. Selanjutnya saya akan masukkan ke dalam gayung. Ini gayungnya ini airnya setengah. Saya membuat larutan yang rada pekat. Kita langsung. Ini akan masukkan ke botol semprot. Lebih enak sih disaring, bukan karena saya
saringannya yang ada. Saya cukup. Langsung saya aplikasikan. Nah, kita sudah selesai bikin pakis tidak organiknya. Kalau untuk daya tahannya sendiri biasanya itu 2 atau 3 hari masih kuat. Kalau lebih dari itu bisa busuk. Asal disimpan di tempat yang tertutup. Cuman kalau untuk saya sendiri langsung saya pakai. Jadi ketika saya butuh langsung bikin, langsung semprot. Jadi sekali habis. Itu bisa penyemprotan bisa diulangi 3 sampai 5 hari sekali. Kalau untuk parah, jadi udah terserang banyak banget, bisa kita semprot. Nah, oke. Sekian dulu video kali ini dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman juga. Mohon maaf kalau banyak kekurangannya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komen. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk yang baru pertama kali berkunjung ke channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.